biar tahu rasanya. Nah, bedanya apa itu sama yang pertama? Manisan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Alfa dari Raka Duyan. Beh, udah lama banget ini nggak bikin konten karena memang lagi sibuk banget di toko. Nah, hari ini saya akan bikin seperti biasa, ya, seperti biasanya tetap bikin konten unboxing. Dan saat ini mungkin dari teman-teman ya, durian lovers atau pecinta durian, tahu bahwa saat ini kita lagi ada panen bawor. Ya, makanya di depan saya ini sudah ada durian bawor dan juga ini ada durian mimang ya. Durian si mimang. Ya, durian si mimang ya. Sebelum kita unboxing, saya mau jelaskan sedikit bahwa durian si mimang ini sebenarnya dulu terkenal dengan durian kontes ya. Jadi setiap ada kontes durian, durian si mimang ini selalu jadi juara. Tapi kita pengen tahu sebenarnya seistimewa apa sih durian si mimang ini. Nah, nanti kita unboxing sama-sama. Dan nanti akan ada yang nyobain nih ya. Kebetulan Raka Durian cabang yang Depok Kali Mulia ini di sebelahnya kan ada Babe sama si emak, nah dia tuh selalu kepengen nyobain durian yang enak katanya. Nah, nanti kita kasih aja sekalian nih, biar dia ngerasain gimana rasanya makan durian yang mantap kayak gitu. Tapi sebelumnya kita coba unboxing dulu ya. Oke, nah ini langsung aja kita coba. Ini durian yang pertama, ini durian si mimang. Ini dari Banjarnegara ya. Dari wanginya, dari aromanya udah wangi banget. Dan ini durian bawor asli Kemranjen Banyumas. Oke. Yang pertama kita akan coba unboxing durian mimangnya dulu nih. Kita pengen tahu ya. Keunikan durian mimang ini memang dia nggak jarang yang ada bentuknya bola, bulat, oval, jarang. Bentuknya mimang biasanya memang rada pleot seperti ini. Dan jarang memang full kamar tuh jarang. Ya. Jadi kalau nemu durian yang si mimang yang full kamar, saya sih kayaknya belum pernah ya. Oke. Kita coba aja langsung deh, kita unboxing seperti apa durian si mimangnya. Oke, dan ini duriannya masak pohon, jadi bukan petikan. Ya. Mudah-mudahan sih hasilnya bagus. Kita pengen penasaran juga nih. Kira-kira bagus nggak nih durian si mimang nih hasilnya? Oke, ini saya dapatkan dari teman saya yang kebetulan juga dia sering supply di toko. Ya. Dia kasih. Oke, durian mimang ini, ya, wow. Kita potong dulu, kita belah tangkainya, ya, kita unboxing, sama-sama, kita lihat pemirsa, mantap sekali ya, durian mimang ini, warnanya cantik banget, kuning, terang. Ya. Mantap sekali ya. Dari warnanya udah kelihatan kuning. Kuning terang. Wangi, wangi banget. Ya. Oke. Kita coba. Sepertinya ini kita nggak tahu ada isinya atau enggak ya. Nah, ini nih. Kekurangannya durian mimang ya begini. Memang banyak kamar kosong. Nah, ya. Jadi jangan berharap kalau beli durian mimang, si mimang itu berharap dapat isinya agak banyak. Buat yang kepengen mencoba durian mimang, mungkin jangan terlalu ekspektasi terhadap kuantiti ya. Tapi mainnya di kualitasnya, di rasa. Waduh. Lihat ya, cantik banget warnanya. Keriput-keriput.
Okay. Waduh, aduh. Kita colong dikit deh. Mantap. Oke, okay. Nah. Lihat pemirsa, waduh. Dari bentuknya ya, durian memang bisa terlihat teksturnya ya. Dan aromanya tuh khas banget. Khas banget durian memang ini. Dan biasanya bijinya kempet banget pemirsa, biji-biji kempes. Ya. Nanti biar si Babe sama si Emak aja kita suruh coba. Nah, sekarang kita juga unboxing durian bawornya. Oke. Kita lihat durian bawornya seperti apa nih. Waduh. Mantap kali. Lihat. Ini juga sama ya, durian bawornya ini yang masak pohon. Matang pohon. Jadi jatuhan ya, bukan petikan. Luar biasa. Ba. Kita buka lagi. Seperti apa durian bawornya? Waduh. Mantul sekali pemirsa. Ya. Bisa kelihatan dong. Aduh. Ini mantap banget ya warnanya ya. Dari sisi warnanya sebenarnya tidak terlalu oranye. Tapi kalau ngelihat dari sisi teksturnya, ini sih keren banget ini. Udah bisa kebayang rasanya kayak apa nih. Waduh. Oke. Mantap sekali pemirsa. Durian bawornya. Ya. Kita coba. Aduh, merotol-merotol. Waduh. Masih ada space-nya enggak nih ya buat ditata? Aduh. Coba kita atur dulu ya. Ini benar-benar lihat, saya biasanya durian bawor yang sering saya keluhkan itu kadang kulitnya tebel banget. Tapi ini kalau bisa ngelihat kulitnya nih, ini kulitnya tipis banget. Tuh. Ini gokil banget sih ini. Kulitnya tipis, termasuknya ini kulit tipis ya. Bisa kelihatan ya kulitnya. Mantep banget. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ngeri ya. Bisa kelihatan ya. Aduh. Saking fullnya ini daging, saya sampai agak susah untuk natanya nih. Ya, lihat. Waduh. Oke. Nah. Waktu yang ditunggu-tunggu adalah gimana kalau kita nyuruh si Babe nyobain durian si Memang ini dengan durian bawor. Oke. Kita minta pendapat dia nih. Kira-kira mana yang lebih enak. Oke. Check it out. Oke, guys. Nah, di sebelah saya nih udah ada Babe nih ya. Ini tinggalnya di sebelah kios Raka Durian. Ini yang punya nih. Saya nyewa tempat. Nah, ini Be, kemarin kan Babe sempat cerita lagi pengen makan durian kan? Yes, Ima juga pengen nyobain durian. Nah, ini sekarang di depan kita nih ada durian. Ini durian spesial nih. Durian bawor sama durian Memang. Nah, yang ini namanya durian si Memang. Ini durian bawor. Yang satu dari Banjarnegara, yang satu lagi dari Banyumas. Nah, ya, sekarang Babe coba deh kira-kira jelasin kayak apa rasanya. Nah, ini pengen nyobain durian nih. Enak. Manis. Enak manis. Manisnya ada pulen-pulennya dikit. Teksturnya pulen. Oh. Ada pahitnya enggak? Dikit sih, tapi enak manisnya. Lebih banyak manis. Banyak manis coba. Banyak manis ya. Oke. Okay.
Jadi ada aromanya? Aromanya biasa. Aromanya aroma durian. Standar, masih aroma durian ya. Aroma durian. Oke, yang pasti ini durian enak. Oke. Jadi menurut Babe Ajum nih katanya ini enak banget nih. Manis banget ya. Manis banget. Soalnya ini durian, biasa ini durian kontes. Jadi kalau ada lomba-lomba durian, ini dia selalu juara nih. Oh, ini juara. Durian si Mimang nih. Mimang. Namanya si Mimang ya. Tapi ntar kita coba adu nih, dibanding Bawor lebih enak yang mana. Nah ini kan juga ada durian Bawor. Bijinya ke, ini juga ya? Biji kecil. Lihat, bijinya kempes banget. Kempes. Bener-bener tebal. Biji bener-bener banyak banget. Mantap ya, mantap. Jadi bener. Coba kayak gini kecil. Jadi bener katanya kalau ini durian emang juara karena emang dagingnya pulen, manis, bijinya sampai bisa pet kayak begini. Kecil banget bijinya ya. Oke, itu udah coba yang pertama. Benar. Sekarang cobain lagi nih. Ini durian apa nih? Ini durian Bawor. Bawor. Ya, durian Bawor. Unik tapi ya, emang tega. Ya, cobain deh. Silakan, makan. Biar tahu rasanya. Bedanya apa itu sama yang pertama? Manisan mana? Agak manis juga ini, manisan ini enggak? Mentega. Kuningnya. Ini dibandingin manisan mana? Sama yang si Lima. Manisan ini malah? Iya, Bawor iya. Pahitnya enggak ada kayaknya ini. Oh, ini malah enggak ada pahitnya? Iya. Oh. Ini katanya enggak ada pahitnya malah. Manis. Lebih dominan manis sih. Lebih dominan manis yang kelihatan legit nih. Oke, saya penasaran. Manis legit ya? Soalnya saya biasa nyobain Bawor biasanya ada pahitnya. Saya jadi penasaran nih. Bagus ini manisnya nih. Bijinya juga kempes ya? Kempes. Kita coba deh sama-sama. Manis. Ada pahitnya dikit tapi emang. Ada dikit. Iya, bayar manisnya. Mantap ya manisnya. Bijinya kecil. Iya. Yeah. Tuh, coba bijinya. Kecil banget. Teksturnya mentega banget ya. Jadi di mulut kayak makan berasa makan tapi kecil benar bijinya. Kayak makan krim. Banyak dagingnya. Juga ada gigi coba. Aduh. Ini jatuhan, dua-duanya jatuhan. Oh, jatuhan. Dua-duanya jatuhan. Makanya rasanya pantas manisnya beda. Mantap. Tapi yang memang ini emang ini ya. Ada nih baiknya. Pahitnya dikit. Pahitnya ya, dia agak belakang deh pahitnya. Dikit belakang. Awalnya nggak manis, nggak pahit kayaknya. Oke. Mantap. Coba, saya penasaran juga sama yang Mimang nih. Pengen nyobain juga. Oh iya beneran ya? Nampak gede. Lihat bijinya. Biji kecil. Bijinya kecil. Tuh. Ini masih ada gereges sedikit ya? Iya. Bulan tapi gereges di bawahnya masih ada gereges-geregesnya. Bener biji. Aduh, enak banget. Ini juga ada pahitnya. Pahitnya juga ada. Cuman memang. Kita bingung ya kalau ditanya mana yang lebih enak ya. Dua-duanya enak ya? Dua-duanya enak, ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau bandingin agak susah juga mana yang lebih enak nih. Ini enggak kecil, tipis. Bijinya tipis. Lihat deh, kayaknya sampai bingung nih mau makan saking padat banget dagingnya semua nih. Hampir berasa makan montong. Kalau ini biji, kalau ini biji Bawor masih gede ya? Masih ada yang gedenya. Ini mana biji? Yang mana? Ini. Oh, mana memang ini? Bijinya ini karakter bijinya sih memang memang kempet banget ya. Mantap. Iya, ada gerges-gerges di bawahnya dikit. Tapi intinya ini durian dua-duanya enak ya. Mantap ya.
enak ya, enggak, bukan durian yang ini, bukan durian yang ngecewain lah ya. Enggak, enak, enak. Nah sekarang nih saya mau tanya, kira-kira kalau ini nilainya berapa nih? Kalau 1 sampai 10 nilai berapa nih yang bawor? Kasih nilai berapa? Jadi tinggi ini nilainya dikit. Kok tinggi ini nih? Berapa nilainya nih kira-kira? Kalau 1 sampai 10, iya, 10 paling tebal. Bagus, berapa? Ini nilainya berapa? Tebal-tebal ini isinya. Tapi ya manisnya ini lebih tinggi. Ini rasanya lebih enak ya. Iya, lebih mantap. Jadi lebih mantap ini ya. Iya. Oke. Kalau menurut Cibabe, ini lebih mantap, lebih manis. Manis. Agak halus, ini agak rasa dikit. Oke, saya juga setuju. Iya. Emang ini lebih manis. Lebih manis, pahitnya juga lebih ketemu. Teksturnya creamy banget ya, seperti karakter bawor lah ya. Kalau yang hobi banget bawor, nah ini. Mantap. Ini mantap. Pas lah ya, manis sama pahitnya ketemu. Oke. Itu aja review dari saya tentang durian Cimimang sama durian bawor. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.